Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana kami sudah buat keputusan demi anak-anak Putri Sarah dan Samsul Yusuf mahu berbaik. Umum mengetahui mengenai konflik rumah tangga yang dihadapi oleh pelakon Putri Sarah Liana dan suaminya pengarah Samsul Yusuf yang menjadi tumpuan ramai. Namun begitu, memetik laporan harian Metro, Sarah mengakui telah mencapai kata sepakat untuk mengakhiri masalah dengan berbaik. Kami nak jadi kawan baik sahaja, insya Allah takkan ada plot twist lagi. Kami memang capai kata sepakat, hendak akhiri kemelut ini secara baik, katanya. Kata Putri Sarah, mereka mengambil keputusan untuk menamatkan krisis rumah tangga ini demi kebaikan anak-anak, yaitu Saiful Islam dan juga Sumaya. Saya sendiri tak menyangka ada plot twist dalam kehidupan saya apabila Samsul hendak berbaik baru-baru ini. Kalau boleh, hendak kekal begitu karena kita mahu, tak mahu bergaduh. Kami sudah membuat keputusan hendak berbaik demi anak-anak, ujar Sarah kepada harian Metro. Itu sejenfo hari ini. Sekian dan terima kasih.